setelah hari yang sibuk. Selalu datang ke kafe ini untuk minum secangkir kopi. Tapi suatu malam begitu dia duduk, ada mini EV versi panjang terparkir di depan pintu. Gadis lihat keluar. Ya ampun. Tepat setelah itu, bosnya menelponnya. Gadis itu berkata bahwa pelanggan itu sangat mesum. Tidak mau menerima pesanan ini. Jangan biarkan pelanggan menunggu. Setelah bos selesai berbicara, segera menutup panggilan telepon. Pintu mobil terbuka. Ada seorang pria dengan berat lebih dari 200 kg duduk di dalamnya. Gadis menggigil pergi ke arahnya. Menyeka air mata. Bahkan jika tidak tega untuk menjadi sukarelawan, tapi dia tetap harus tersenyum. Berpura-pura menyapa dengan antusias. Lalu injak masuk mobil mini EV pria itu. Dan pria di kafe ini menatap mereka dengan wajah termenung. Malam berikutnya, dua orang bertemu lagi di kafe. Perbedaannya adalah, ada memar besar di sudut mata gadis itu. Dia menjelaskan bahwa hanya karena dia ceroboh. Tapi Robert hanya melihatnya. Langsung tahu dia pasti dipukul oleh seseorang. Dalam perjalanan pulang, karena sejak malam itu, dia tidak pernah melihat gadis itu ke kafe lagi. Bos memberitahunya, gadis itu dipukuli setengah mati. Saat ini dalam perawatan intensif. Seluruh wajahnya bengkak dan tidak terlihat seperti manusia. 9 tulang rusuk patah. Sahabat gadis itu merawatnya di sisinya. Robert tidak masuk. Tapi tunggu sahabatnya pergi keluar. Ternyata malam itu setelah gadis itu dipukuli oleh seorang pelanggan, dia memarahinya kembali. Jadi dikeluhkan. Bos segera memerintahkan juniornya untuk memukulinya. Dan mengancam jika ada kali berikutnya, akan potong lidahnya. Ketika Robert mendengarnya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia ambil semua tabungannya sebesar $9.800. Berikan kepada bos gadis itu. Dia ingin membeli Alina. Tapi dia berkata, uang yang sedikit ini hanya cukup untuk menyewa selama 1 bulan. Bahkan menghina Robert. Dia diam-diam mengambil uang itu kembali. Dan arahkan ornamen tengkorak ke bos. Semua orang tertawa. Lihat Robert seperti orang bodoh. Tapi dia langsung pergi ke pintu. Kunci pintunya. Lalu dengan cepat mengamati setiap orang di ruangan itu. Dan hal-hal di tangan para junior. Dua orang ini tidak punya senjata. Dia pegang pisau kecil. Ada juga beberapa alat di atas meja untuk membuka tutup botol. Setelah beberapa saat perhitungan, Robert mengucapkan satu kalimat dalam 16 detik. Lalu tekan jam untuk memulai kronograf. Setelah mengalahkan 5 orang, Robert melihat 28 detik. Tubuh tidak selincah sebelumnya. Tetapi orang yang dibunuh Robert sebenarnya hanya seekor udang kecil. Geng gangster segera mengirim seorang pembunuh bernama Teddy untuk memburu Robert. Orang ini adalah pensiunan tentara pasukan khusus. Sangat kejam. Dia menemukan sahabat Alina. Setelah mengetahui bahwa Robert pernah menjenguk Alina di rumah sakit, dia meremas leher wanita, menyebabkan dia meracuni oksigen dan mati. Dan Robert adalah target berikutnya. Robert dengan rapi menumpuk buku di sisi kanan meja. Lalu letakkan pisau dan garpu di sisi kiri. Letakkan sendok di bawah buku. Jadi meskipun dibunuh, dia juga dapat dengan cepat melakukan serangan balik. Memang tidak lama kemudian, satu tukang listrik datang ke toko. Robert segera melihat ada sesuatu yang tidak biasa pada orang itu. Tangannya. Jika dia seorang tukang listrik, tangannya tidak akan seperti itu. Jadi siapa yang kamu tunggu? Memang, rekan-rekannya ada di pinggir jalan. Pria itu pun tidak berpura-pura lagi. Langsung mencabut senapan mesin ringan. Robert memindahkan buku itu ke sisinya.
Angkat tangannya dan lihat jam. Tidak ada yang perlu dikatakan bertindak secepat kilat. Setelah pemadaman listrik, Robert dengan tenang berjalan keluar dan mengambil telepon saya untuk mengambil gambar Teddy. Lalu pergi ke gang dan melarikan diri dengan cepat. Karena, baru tadi ketika dia melakukan serangan balik, kaki dia sayangnya terkena peluru. Tetapi para pembunuh tidak menyerah untuk mengejarnya. Mereka langsung membongkar kunci rumah Robert. Namun setelah menjungkirbalikkan seluruh rumah, tidak dapat menemukan siapapun juga. Hanya melihat obat mabuk perjalanan. Dan mengetahui 2 hari yang lalu Robert membeli tiket pesawat. Jadi para junior menebak dia melarikan diri. Tapi Teddy tidak berpikir begitu. Dia tebak Robert bersembunyi di suatu tempat untuk memata-matai mereka. Memang, benar-benar menebak dengan benar. Tapi Robert juga pemberani. Pada keesokan harinya, dia pergi bekerja seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi dirampok, Robert tenang dan meyakinkan rekan-rekan untuk tidak takut. Hanya mengeluarkan uang dan memberikannya kepada pencuri. Tetapi perampok itu mengatakan dia menginginkan cincin itu di tangan wanita itu. Wanita itu mengatakan itu adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh ibunya. Tidak bisa memberikannya. Robert juga diam-diam mengamati pihak lain. Mempersiapkan diri untuk menemukan peluang. Tapi tiba-tiba anak muncul di depan matanya. Tidak bisa mengambil risiko. Robert harus mengambil cincin itu dan memberikannya kepada perampok. Lalu ikuti dari belakang lawan. Dia mencatat plat nomor. Dia tahu perampokan itu palsu. Musuh datang untuk membidik dia. Dia pergi ke area logam. Ambil palu godam. Keesokan harinya rekan kerja membuka lemari di kasir. Menemukan bahwa cincin itu kembali. Dan Robert sedang membersihkan palu godam yang berdarah. Ditempatkan di sisi rak. Robert tahu dia telah terungkap. Dia tidak lari lagi. Memutuskan untuk aktif menyerang. Mobil itu tiba-tiba membunyikan sirene. Ada juga tabung di dalamnya. Tepat setelah itu, polisi itu ditangkap oleh orang lain. Memukulnya di mobil. Lalu Robert menggunakan 2 pukulan ekstrim. Memukuli polisi setengah terjaga dan setengah tertidur. Kemudian mendorong ke dalam mobil. Borgol ke roda kemudi. Akhirnya mengunci pintu mobil. Kemudian menyalakan mobil. Gas buang dibuang ke kendaraan melalui pipa. Membuat polisi terbatuk. Beberapa menit kemudian, polisi mengakui semuanya. Bos gangster atasannya. Perdagangan minyak dan perdagangan manusia. Bahkan membawa Robert ke salah satu tempat penyimpanan uang itu. Uang di sini semua menggunakan troli. Ribuan pekerja bertugas menghitung uang. Tentu saja, ada banyak penjaga juga. Polisi mengatakan bahwa tempat ini telah terungkap. Harus mundur dengan cepat. Tapi direktur keamanan menganggap itu penipuan. Bahkan menodongkan pistol ke Robert. Tapi tepat setelah itu, pistol itu dicuri. Semua perlindungan terkendali. Kemudian Robert secara bergiliran membagikan uang kepada para pekerja. Beritahu semua orang untuk pergi. Tidak lama kemudian, polisi menerima intelijen dan tiba. Menyita semua uang di lemari besi ini. Ini membuat bos gangster itu marah. Perintahkan Teddy untuk membunuh Robert secepatnya. Tapi yang membuatnya lebih marah adalah, malam itu, Robert meledakkan pelabuhan minyaknya. Teddy tak bisa berdiri diam. Dia segera memanggil sekelompok pensiunan tentara pasukan khusus. Menculik banyak rekan Robert. Kemudian mengancamnya untuk pergi ke gudang peralatan rumah tangga dalam waktu 1/2 jam. Jika tidak akan membunuh Sandra. Berdasarkan lokasi. Mereka menduga Robert ada di dalam bus. Mereka bersiap untuk membunuh orang dari jauh. Tapi Robert sudah menebak niatnya. Setelah mengaktifkan penerusan panggilan, dia meninggalkan ponselnya di bus.
Pada saat yang sama, tiba-tiba ada suara di gudang. Satu orang datang ke ruang kamera pengawas untuk mematikan musik. Tapi baru saja keluar, langsung diserang oleh Robert. Dia memutar tangannya. Suara berderak. Tentara tewas di tempat. Lalu panggil si gendut untuk menarik perhatian. Robert menyerang dari belakang lagi. Kemudian ambil alat pemadam api dan arahkan ke pintu depan. Seluruh gudang memancarkan ledakan. Kamu mengalahkan satu orang lagi. Yakin tidak beres kalau terus berjuang? Robert memutuskan aliran listrik terlebih dahulu. Lalu diam-diam mengatur jebakan. Dia menuangkan kerikil ke tanah. Satu tentara sembarangan menginjaknya. Ketika dia bingung tidak tahu apa itu, tiba-tiba kawat berduri melilit lehernya. Pasir dan batu jatuh. Dan prajurit itu tergantung di udara. Rekan setimnya mendengar suara itu dan berlari datang. Tapi saat melihat ke atas, kemudian pipa baja menembus bagian tengah leher. Robert mengalahkan 4 orang. Tetapi ketika dia sedang menangani tubuh, lalu tiba-tiba Teddy muncul. Dia menembak Robert di bahu. Dia cepat bersembunyi. Kemudian temukan satu pipa yang dilas. Bakar satu batang besi. Kemudian tekan luka untuk menghentikan pendarahan. Setelah merawat lukanya, lanjutkan penyergapan. Gunakan bor listrik untuk memukul bagian belakang leher tentara. Mengaktifkan. Kalahkan satu lagi. Kali ini dia berencana menggunakan cermin untuk menyergap. Tapi orang ini sangat pintar. Dia langsung menembakkan pistol pemindai. Pecahkan semua cermin. Tiba-tiba Robert menyerang dari belakang. Gunakan pecahan kaca untuk menghancurkan bahu lawan. Tapi orang ini adalah kulit besi. Berbalik dan meraih Robert. Kedua belah pihak bergegas ke pertarungan. Robert dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ditekan oleh lawan. Dan Teddy juga datang. Tiba-tiba Robert berbalik. Ambil pecahan kaca. Menusuknya di belakang leher. Sangat berbahaya. Saat ini, si gemuk keluar dari rak toko. Membantu Robert bangkit. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, pria gemuk itu ditembak di paha. Tapi tetap bisa terus pergi. Robert menyuruhnya pergi dan memulihkan listrik. Dan dia berlari untuk memasang perangkap. Setelah memulihkan aliran listrik, Robert memasukkan gas ke dalam microwave terlebih dahulu. Tunggu lawan bereaksi. Sudah terlambat. Ledakan ini langsung melumpuhkan sistem kelistrikan. Pria gemuk bersembunyi di kantor. Tapi Teddy melacak darah itu dan menemukannya. Dia mengangkat senjatanya, siap menembak. Tiba-tiba lengan Teddy terkena sesuatu. Ternyata itu paku. Adalah Robert dengan pistol paku. Teddy masih ingin mengangkat senjatanya. Tapi tertembak di bahu oleh Robert. Suatu suara terdengar. Terkena peluru lain di lutut. Teddy tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya lagi. Langsung jatuh ke tanah. Siapa kamu? Robert tidak banyak kata. Ini belum berakhir. Dia masuk ke rumah bos gangster sendirian. Setelah mematikan lampu di kamar, segera pergi. Bos geng menyalakan lampu. Lalu matikan keran. Tapi tidak memperhatikan tali di bawah kaki. Teriakan menyedihkan bergema. Robert dengan arogan meninggalkan rumah musuh. Dan pengawalnya. Dibunuh oleh Robert sejak lama. Keren abis. Saya suka.